Mangpirang tarekah pikenjing lar sumebarna COVID-19 OG dikokolakeun di lingkungan PT Citos International TBK anu pernahna di Jalan Baros turta Jalan Industri Kota Cimahi ngalakonan kagiatan nyemprotkeun disinfektan pas Sabtu berang. Eta ketak nyemprotkeun cairan disinfektan teh dilakonan di sakumna bagian jeung rohangan anu aya di kantor Citos, boh anu di Jalan Baros, boh di Jalan Industri Kota Cimahi. Pikeun nyinglar sumebarna wabah COVID-19, PT Citos International TBK ngalakonan tarekah antisipasi sumebarna eta virus. Selesai jina ngalakonan kegiatan bebersih jeung nyemprotkeun disinfektan ka sakumna rohangan anu aya di kantor Citos. Kawas anu dilakonan ku marketing office, showroom jeung distribution center anu aya di Jalan Baros, sakumna rohangan anu dipake pikeun aktivitas karyawan dibersihan tepi ka disemprotan cairan disinfektan. Satutas ngadago sajam sabada disemprot, petugas anu nyemprot teh ngelapan sakumna bagian anu geus disemprot. Lianti kantorna anu di Jalan Baros, PT Citos International TBK ngalakonan kegiatan nyemprotan di kantor bagian produksi anu pernahna di Jalan Industri Kota Cimahi. Di eta kantor bagian, petugas nyemprotkeun disinsektan jeung mersihan sakumna tempat kawas pos keamanan, tempat parkir, front office, meeting room, samalah tepi ka jero pabrik bagian produksi. Lianti kitu dina eta ketak antisipasi sumebarna COVID-19 teh, boh karyawan boh tamu anu rek asup ka jero kantor Citos kudu dipariksa heula ku petugas make alat pangukur suhu awak turta dibere antiseptik mangrupa hand sanitizer. Helena Widayanti selaku Corporate Secretary PT Citos International TBK nembrakeun eta tarekah nyemprotkeun disinfektan teh mangrupa salah seji lengkah jeung tanggung jawab pausahaan dina jegah jeung megatkeun mata rantai sumebarna COVID-19 sangkan teu tatalepa ka para karyawan ka asup tamu anu datang ka kantorna. Sanajan tepi ka kiwari pausahaanna tacan ngalarapkeun work from home, tapi geus diantisipasi nyaeta ngaliwatan social distancing. Lianti kitu, upama aya karyawan anu kurang sehat, pausahaan geus mepejehan sangkan teu asup digawe. Kami dari PT Citos International TBK merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai manajemen untuk menjaga virus corona ini supaya tidak menyebar kepada seluruh karyawan, kepada seluruh dan terutama buat keluarga besar kami semua gitu. Ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan ini. Salah satunya adalah dengan yang hari ini kita lakukan adalah melakukan pembersihan untuk yang area-area publik dan mungkin di pintu-pintu dan juga di tempat-tempat meeting dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Kita lakukan pembersihan dulu, kemudian penyemprotan disinfektan dan ke pengelapan gitu. Selain itu pada waktu hari Senin yang lalu kami juga dari manajemen mengeluarkan satu surat edaran kepada seluruh karyawan dan itu juga akan berlaku untuk seluruh subsidiary kita dan juga untuk para supplier, para vendor, para tamu-tamu yang melakukan yang datang ke PT Citose. Salah satunya adalah dari kunjungan pada saat melakukan kunjungan itu kita melakukan pengecekan temperatur suhu. Kalau di atas 37, 38 kita langsung melakukan satu isolasi, kemudian kita akan lakukan untuk karyawan kita langsung melakukan rujukan ke rumah sakit, kemudian untuk tamu kita minta untuk diimbau untuk segera berobat. Dianti gitu samemehna poe Jumaah anu anyar kaliwat pihak PT Citos International TBK geus boga rancang rek ngayakeun kegiatan rajaban atau Isra Mi'raj anu ngaubkeun karyawanna 600 urang, tapi sanggeus ditimbang-timbang karena resiko sumebarna virus, pemusunganna eta kegiatan teh dibolaikeun. Dipiharep ngaliwatan kegiatan mersihan jeung nyemprotkeun disinfektan teh mampu ngantisipasi sumebarna COVID-19 utamana di lingkungan PT Citos International TBK. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.